Di saat masa karantina COVID-19, sebenarnya banyak hal menarik yang dapat dilakukan. Dilansir dari Psikologi Today, kegiatan sederhana seperti menata taman ternyata sangat baik untuk kesehatan mental. Dengan begitu, tekanan yang diterima dalam masa-masa genting dapat sedikit terlepaskan. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa ruang terbuka dengan banyak tanaman hijau dapat menurunkan gejala kecemasan, depresi, dan gangguan mood lainnya. Dengan melihat tanaman dapat membuat otak memproduksi lebih banyak serotonin yang dapat menjelaskan mengapa orang melihat tanaman merasa begitu menenangkan. Suasana hati yang tenang membuat mental menjadi kuat dan semua itu sangat dibutuhkan di saat masa pandemi seperti saat ini. Dengan begitu, imunitas otomatis akan ikut terjaga guna terhindar dari virus COVID-19. Mari selalu melakukan kegiatan positif dan menyenangkan untuk hidup yang lebih baik.